Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari aktor tampan Didi Riyadi. Ucapan Didi Riyadi untuk Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman, sebut nama Sahir dan Igun. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman kini memang sedang menjalani hubungan serius. Hal ini ternyata diketahui musisi Didi Riyadi. Diketahui, Didi Riyadi merupakan sosok yang pernah mencoba mendekati Putri Abdul Razak dan Umi Kalsum itu. Kini, Ayu Ting Ting memantapkan hatinya untuk Adit Jayusman. Bahkan, Ayu Ting Ting kini juga tak canggung lagi mengunggah momen mesra bersama Adit ke Instagram. Didi Riyadi pun akhirnya memberi tanggapan soal hubungan Ayu dan Adit. Hal itu terekam dalam YouTube Bigdo, tanggal 13 November tahun 2020. Didi ternyata mendukung. Dia juga sempat menyebut nama Sahir Sey dan Ivan Gunawan alias Igun. Pria berusia 39 tahun itu pun mengaku Ayu belum memberinya informasi soal rencana pernikahan. Sebagai informasi, Ayu dan Didi memang pernah dikabarkan dekat. Didi bahkan sempat memberikan kejutan saat Ayu berulang tahun pada bulan Juni lalu. Namun seiring berjalannya waktu, kedekatan Ayu dan Didi mulai memudar. Hal itu pun diakui langsung oleh Didi. Didi pun menegaskan tidak ada kekecewaan yang ia rasakan. Ia pun mendoakan Ayu dan Adit bisa ke jenjang yang lebih jauh. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.